pemirsa Purwakarta TV, kita akan naik ke mobil yang ada di Purwakarta, namanya Kidang Pananjung. Inilah salah satu kebanggaan Purwakarta, namanya Kidang Pananjung, yaitu mobil wisata Purwakarta, yang mana mobil ini mengajak Anda untuk jalan-jalan keliling wisata yang ada di Purwakarta, bahkan wisata religi ke Tajuk Gede Cirodong. Lalu ciri jalan-jalan Purwakarta berwibawa. Mau ke Tajuk Gede ya, dengan ibu siapa ini? Tresna. Oh iya. Masih kosong. Sebelum ya ke Tajuk Gede tadi keliling kemana dulu, Bu? Enggak, dari rumah langsung nunggu di sini. Oh, nunggu di sini ya. Macet kelilingnya juga, enggak bisa ke Tajuk Gede. Ngomong-ngomong mau apa, Bu, ibu? Mau melihat Tajuk Gede aja. Oh, wisata religi ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Cata ini bernama Kidang Pananjung. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa, Bu? Saya Priyanti. Bu, boleh dijelaskan, Bu, untuk kapasitas mobil Kidang Pananjung ini, kemudian harganya berapa, terus rutenya kemana saja, Bu? Terima kasih, Bu. Ayo. Saya akan menjawab dari kapasitas. Betul. Kapasitas ini muat untuk 30 orang. 30 orang ya, Bu? 30 orang. Kalau ibu dan anak bisa 40 juga bisa masuk, karena bisa digendong anaknya. Untuk tarifnya, orang tua dikenakan 20, anak-anak 15. Kalau rutenya, Bu, kemana saja? Rutenya, kita bermula sebenarnya dari Patung Badak. Karena ini sedang macet, sedang ada acara, jadi saya, karena terus di sini ada yang mau naik juga, saya jemput di sini. Kita akan rutenya ke Pasar Jumat, lalu sampai Penteran, sampai ke Tajuk Gede Cirodong. Wisata yang dikunjungi pakai mobil wisata Kidang Pananjung ini kemana saja, Bu? Objek wisata sementara untuk perbuknya masih ke Tajuk Gede Cirodong, karena Tajuk Gede itu kan masih baru, masih belum setahun juga belum, jadi kita harus memperkenalkan dulu Tajuk Gede Cirodong. Iya, berwisata religi ya, Bu? Iya, berwisata religi. Ya. Di sana melihat ada yang istimewa di sana. Apa itu, Bu? Ada bedung. Dan beduknya tidak satu, tetapi 9 beduk, ya. 9 beduk besar. Dan itu keistimewaannya di hari Jumat, 9 beduk itu dipukul bareng-bareng. Dan muazzinnya juga tidak satu, muazzinnya juga 9. Wow, 9 ya, Bu, ya? Ya, luas di sana adalah 9 hektar. 9 hektar, ya? Jadi serta 9. 9 menunjukkan 9 wali songo. Wisata kotanya, kalau keliling itu ke Situ Bulan ya, pertama Situ Bulan, Taman Tribaduga, lalu ke Museum Diorama, lalu ke Gedung Kembar, langsung lanjut ke Cilodong. Oh, Cilodong. Ke Tajuk Gede Cilodong. Tidak dibawa ke Alun-Alun, Bu? Oh ya, ke Alun-Alun ya. Taman itu. Ya. Taman Pasanggrahan, Pajajaran. Taman Mayadata. Taman Mayadata. Taman Pancawarna ya. Kita hanya lewat saja. Kita hanya menjelaskan ini alun-alun, ini Taman Maya Dasar dari Taman Pesawat. Lalu kita sambil menjelaskan ada di Baing Yusuf. Di situ ada juga makam. Ya. Tempat ziarah ya. Ya. Baing Yusuf ya. Maulana Yusuf ya, yang sering dikunjungi. Kalau nggak salah di sana juga ada galeri wayang, Bu, ya? Ya, betul, galeri wayang. Galeri wayang ya. Mengajak orang Jakarta. Cuman pengen tinggal di layang sama ke Tajuk Gede. Oke, Bu. Bu, untuk pengunjung, Bu, kan ini suka bertanya kepada kita, itu mobil wisata Kidang Pananjung ngetemnya suka di mana ya, dan bagaimana cara naiknya, apakah dari jalan stop bisa apa enggak? Oke, itu pertanyaan yang sering sekali Betul. Saya dapat ya. Di manakah saya harus cari bis Kidang Pananjung? Anda bisa cari di Patung Badak. Saya stay di situ, parkir di situ. Setiap harinya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
perjalanan ke Tanjung Gede mencapai waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Jadi kalau saya jam 8 ada di situ berangkat, lalu saya akan kembali lagi ke situ jam setengah 11. Nanti jam 11 saya ngangkut lagi rute kedua. Saya balik lagi ke sana, nanti jam 2 sudah ada di sini lagi. Kalau memang ada yang menunggu, naik lagi. Nanti kita berangkat lagi. Jam 4 saya balik lagi. Kalau masih ada yang naik, saya berangkat. Berarti 20.000 itu PP ya, Bu? PP. Bulak-balik ya? Bulak-balik dengan... Wah, murah sekali ya. Karaoke. Murah sekali ya. Kalau bulak-balik 20.000 ya? Betul. Naik angkot aja udah berapa? Iya, naik angkot udah berapa, lalu kita ada hiburan karaoke. Ada hiburan karaoke. Ya. Bu, kalau boleh tahu ini dikelola oleh dinas apa, Bu? Oleh dinas DPC Organda. Mm-hmm. Ya, di bawah Disko. Oh, di bawah dinas perhubungan. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Yanti. Ibu Yanti ya, yang sudah menjelaskan kepada kami. Mudah-mudahan nanti pemirsa bisa dengan mudah untuk menaiki bis wisata atau Kidang Pananjung yang ada di Purwakarta. Purwakarta istimewa. Hatur nuhun. Kurang tempat wisata.